saya Romo Francisco Saverius Budi Haryono, SCY, sedikit saya ingin memberi kesaksian tentang hidup Romo Indro Karyanto. Kebetulan sekali beberapa waktu yang lalu saya sempat menunggu beliau semalam suntuk saat beliau mengalami sakit. Dan dalam kesakitan itu saya tetap melihat semangat beliau sebetulnya untuk tetap hadir melayani umat. Tidak banyak keluhan saat menanggung sakitnya. Dan yang berkesan bagi saya, Romo Indro ini orang yang selalu bersemangat, orang yang selalu ceria, dan nampak sekali memberi inspirasi kepada banyak orang bagaimana orang harus melayani sesungguhnya, melayani orang-orang kecil apapun risikonya. Romo Indro ini salah satu putra terbaik dari Tugu Mulyo setelah Monsinyur, dan beberapa Romo termasuk saya berasal dari Tugu Mulyo Musirawas. Benih panggilan saya pun hadir lahir berkat keteladanan Romo Indro Karyanto sampai saat terakhir ini. Maka kiranya saya boleh berharap segala pengabdian hamba Tuhan ini Tuhan akan melihatnya, dan pada saat ini pula Tuhan memberikan istirahat kekal abadi untuk Romo Indro Karyanto bersama Bapa dan para kudus dalam kerajaan surga. Dan semoga Romo Indro Karyanto menjadi pendoa bagi kami sekalian para AC yang masih diberi kesempatan melayani bersama dengan yang lain, hingga pada akhirnya kami pun siap untuk kembali bersama Bapa dalam perjamuan abadi di surga. Terima kasih. Itulah kesaksian, sedikit kesaksian dari saya terkait dengan pribadi yang menarik ini, Romo Stefanus Indro Karyanto. Terima kasih.